Ya, untuk berat badan 57 kilo. Kebetulan tinggi saya 171. Kebetulan juga ini tanpa sensor dan sensornya nggak ada, kita skip aja. Ini aktivitas profil mau diganti atau mau disetting, pilih continue, select road dulu, kita ping, lihat data screennya. Tujuh, betul. Oke. Kita barangkali ada yang pengen diganti. Time, speed kayak gitunya tinggal kita pilih. Mana-mana yang mau diganti. Ya, kebetulan saya ini elevation kurang berfungsi buat saya. Kali diganti dengan distance. Time of the day udah, mungkin cukup sekian untuk road down. Oke. Kalau misalkan pengen tambah screen, tinggal get new. Bisa, kebetulan saya udah cukup dulu segitu. Kita lihat di yang indoor. Data screen, kita lihat screen satunya. Mungkin tambah satu ya, 5 autonya. Ya udah, ini time, distance nggak usah kayaknya. Ya di move dulu ke sini ya, ini. Kalori nggak bisa ganti sama keadaan. Ini ganti sama forward. Power 3 second. Biar nggak terlalu lompat-lompatnya cepat. Mungkin cukup. Oh, tambah mestinya heart rate kayaknya. Back dulu aja, tambah jadi 6 atau 7 lah. 6 power. Ini tambah heart rate. Ya. Heart rate. Nah. Dan untuk indoor udah mountain, mungkin ntar aja biar cepat kita dan oke. Cukup ya untuk ini setting hari ini.